ada seorang ni, dia ni, dia membuat promosi dadah ni melalui WeChat. Dia gunakan WeChat di mana dia akan menawarkan dadah ini dan buat promosi dalam WeChat, dan apa nak ni dia kena bank in duit dulu. Sebagai contoh, satu paket tu dia jual RM120 kan, tapi di pusat hiburan RM200 lebih satu paket tu. Tapi kalau beli pada dia RM120. Jadi murah banyak daripada yang dijual di pusat hiburan. Jadi orang order, kalau nak order mesti bank in dulu dalam akaun. Selepas tunjuk receipt yang bank in tu, kemudian pergi ambil barang tersebut. Barang tu dia akan letak di bawah kereta di sebuah supermarket NSK di apa nama Kuchai Lama. Dia letak bawah kereta, kemudian dia pergi ambil sendiri. Dia akan WhatsApp, dia akan WeChat, dia kata pergi ambil barang ni di bawah kereta nombor sekian. Tujuan dia, dia tidak mahu pembeli tahu dia yang jual, mengecam dia yang jual. Jadi ini cara untuk mengelak daripada pembeli mengetahui siapa yang menjual barang tersebut.